dalam Islam, perempuan atau muslimah memiliki peran yang sangat penting dan tiada tergantikan. Seperti Bunda Khadijah yang merupakan sosok seorang muslimah ideal yang bisa menjadi contoh bagi muslimah masa kini. Cerdas, mandiri, terhormat, dan berakhlak mulia. Griya Khadijah memuliakan perempuan dengan berkarya. Sebagai wujud pengelolaan wakaf, maka Nazir Universitas Airlangga membuat salah satu model pengelolaan wakaf produktif, yaitu program Griya Khadijah. Program Griya Khadijah ini memberikan fasilitas rumah beserta pendampingan bagi mahasiswa terpilih untuk dibimbing dalam mencapai cita-citanya di masa depan dan ikut berkontribusi dalam program pengembangan pendidikan karakter Universitas Airlangga. Griya Khadijah adalah program pemberdayaan mahasiswa berkelanjutan selama 4 tahun dengan target output berupa hafiz, minimal 3 juz, berakhlak mulia, dan berjiwa entrepreneur. Program Griya Khadijah dilakukan di rumah wakaf Nazir Universitas Airlangga. Pendanaan operasional program ini salah satunya berasal dari zakat yang dikumpulkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial dan disalurkan sesuai ketentuan syariah. Target output yang dicapai pada program Griya Khadijah adalah tahfidz Al-Quran dan memiliki jiwa entrepreneurship. Terdapat beragam program soft skill yang ditawarkan untuk membantu mahasiswa Griya Khadijah semakin mandiri. Terdiri dari pelatihan public speaking, bahasa Inggris, fikih wanita, keterampilan keluarga, manajemen keuangan personal, dan banyak program pendukung lainnya untuk menjadikan mahasiswi Griya Khadijah semakin cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Dari program Griya Khadijah ini, diharapkan akan lahir Khadijah-Khadijah baru masa kini untuk masa depan bangsa dan negara. Griya Khadijah memuliakan perempuan dengan berkarya.